Ya oke, okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya bisa update lagi di hari Minggu ini teman-teman. Ya, seperti biasa hari Minggu ini saya ingin melakukan laporan hasil akhir yang saya raih di hari Minggu ini apa saja terhadap tanaman-tanaman saya. Ini adalah cabai vertikasi kapiler teman-teman, dimana ada nutrisi di dalam sana. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pemupukan dan penyiraman. Di hari Minggu ini jadwal saya adalah melakukan panen ya seperti biasa karena buahnya sudah banyak yang masak, dan juga perawatan rutin berupa pemberian insektisida dengan bahan aktif abamektin untuk mencegah hama keriting pada tanaman kita. Namun sebelum itu saya ingin melakukan review sejenak terhadap tanaman ini, apa-apa saja yang dihasilkan atau apa-apa saja kondisinya hari ini, lebih tepatnya di minggu ke-14 ini ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu secara seksama ya bagaimana kondisinya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, sebaiknya lihat dulu video saya sebelumnya ya teman-teman, karena ini adalah minggu ke-14 yang artinya ada minggu-minggu sebelumnya, namun semua sudah saya videokan dan Anda bisa nonton hal-hal apa saja yang saya lakukan di minggu-minggu itu. Karena mulai dari nol tanam sudah saya buatkan videonya, dan Anda tinggal menyaksikan saja hal-hal apa yang saya lakukan sampai dia hari ini. Warna daun warnanya hijau ya teman-temannya, itu ada kuning sedikit, itu wajar ya, dalam tanaman itu wajar kalau seperti itu bukan hama atau penyakit. Tapi daun-daun barunya warnanya hijau sempurna, bisa dilihat ya di kamera. Dan juga kita lihat buahnya warnanya merah mengkilat, yang artinya itu memiliki kecukupan kalium yang cukup lah ya. Untuk kondisi batang sepertinya baik-baik saja, tidak ada busuk batang, tidak ada yang rusak. Kalau ada yang patah itu wajar karena di sini tertiup angin. Apalagi ya, kalau saya lihat di sini untuk kerontokan sepertinya tidak ada teman-teman ya. Kerontokan itu biasanya terjadi pada bakal buah seperti ini yang masih kecil. Kalau dia rontok itu menandakan dia kekurangan kalsium. Beda ya, kalsium dengan kalium itu berbeda, pupuknya pun beda. Oke, ini dia teman-temannya, saya lihat-lihat dulu atau saya videokan dulu bagaimana kondisinya hari ini. Oke, kita ambil satu persatu ya untuk melakukan panen. Pilih saja yang masak dan tinggalkan yang mengkal ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi saya mengingatkan ya buat teman-teman yang baru bergabung, apabila Anda mungkin masih penasaran bagaimana cara menanam seperti ini, bisa merujuk pada video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Sesuai judul, ini adalah tanaman cabai minggu ke-14, mohon dipahami minggu ke-14. Dari artinya saja itu adalah menandakan bahwasanya ada minggu-minggu sebelumnya sampai menuju minggu ke-14 ini. Jadi tinggal dilihat saja pada deskripsi karena saya tuangkan linknya, Anda tinggal buka dan tinggal tonton lagi bagaimana proses sampai ke hari ini. Saya harap teman-teman juga bisa bijaksana ya teman-teman, apabila video ini terlalu panjang bisa Anda skip sesuka hati Anda, karena Anda menguasai sepenuhnya tombol skip yang ada di HP Anda. Jadi apabila durasinya kepanjangan bisa Anda skip saja dan pilih-pilih saja bagian mana yang mungkin ingin Anda tonton, misalnya pada bagian panennya atau apanya gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak harus ditonton dari nol sampai akhir. Kalau pembuatan videonya memang saya upload semua karena saya harus membuat dokumentasi secara menyeluruh agar bisa dievaluasi sama-sama. Namun untuk penonton saya berikan kebebasan untuk menonton atau tidak, atau men-skip atau menonton semua. Ini dia buahnya teman-teman ya. Oke, saya lanjut memanen teman-teman agar durasinya tidak kepanjangan. Setelah video ini akan saya buat semacam timelapse dengan gerakan cepat agar Anda bisa menikmati atau menonton bagaimana proses saya memanennya namun dengan jeda waktu yang sangat singkat. Oke, silahkan nikmati video berikut ini.
Oke, selanjutnya kita akan memanen tanaman cabai yang ada di bawah sana dan kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan insektisida untuk mencegah tanaman dari hama keriting. Oke, kita lanjut lagi. Ya, oke teman-teman, ternyata matahari sudah nongol. Padahal saya tinggal ngopi dan ganti baju sebentar. Tak masalah ya, karena kita akan melanjutkan panen lagi di sini. Sebelum panen saya lihat dulu, saya tunjukkan kepada Anda bagaimana kondisinya buahnya. Ini yang beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu kemarin sudah saya panen, sekarang sudah merah-merah lagi cabainya, teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya bagaimana pertumbuhannya selama ini. Di sini tidak ada yang saya tutup-tutupi teman-teman, mulai dari perawatannya, pengendalian hamanya, pemupukannya saya gunakan nutrisi yang seperti biasa ya kawan-kawan. Ini bisa dievaluasi ya, warna daun bagaimana, kondisi buah bagaimana, penyakit bagaimana, semuanya sudah saya abadikan. Untuk teman-teman yang baru datang dan baru melihat video ini, untuk keterangan bagaimana cara menanamnya bisa lihat di deskripsi ya kawan-kawan, karena ini memasuki minggu ke-14 yang artinya sudah melewati beberapa minggu, dan setiap minggu itu selalu aja ada video tentang update-update dari minggu-minggu tersebut. Oke, langsung saja kalian menuju pada link deskripsi ya teman-teman untuk mengetahui minggu-minggu sebelumnya dan bagaimana cara perawatannya.
Oke, saya lanjutkan untuk memanen karena ini waktunya semakin menginjak siang. Ini sudah jam 7 ya teman-teman, tadi saya panennya jam 6. Saya tinggal ngopi sebentar dan ganti baju, ternyata matahari sudah nongol. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan untuk memanennya. Karena masih ada jadwal lain, yakni penyemprotan insektisida. Oke, kawan-kawan, ini dia hasil panen kita hari ini. Bisa dilihat seberapa banyak atau seberapa sedikit. Ini dari 11 pohon ya, teman-teman. Kita hitung saja berapa gram saya dapatkan. Sebentar, kita tumpah dulu. Kita saksikan sama-sama. Kita nolkan dulu ya, jadi bobot wadahnya tidak ditimbang karena otomatis dia akan dinolkan, dan kita mulai melakukan penimbangan. 128 gram, 204, banyak sekali ya, 317, 415, hampir setengah kilo, 471, 516 gram, 5 on sudah ya teman-teman, 5 on 66, 14 tumpah nih, 14 tumpah nih, sampai tidak muat tempatnya teman-teman. Oke, kita hampiri berapakah bobotnya saat ini? 732 gram. 7 on,32 ya kawan-kawan, ini dia hasilnya. Nah, lumayan kan? Ini kalau dirupiahkan sudah berapa? Jadi total
panen kita sampai hari ini sudah lebih dari 1 kilo karena panen pertama itu 2 on berapa gitu ya. Terus panen yang kemarin itu sekitar 2,1 on dan yang hari ini sekitar 7,32 on. Oke, jadi total panen sudah melebihi dari 1 kg. Dan selanjutnya saya mau melakukan penyemprotan berupa pemberian insektisida dengan bahan aktif abamektin untuk semua tanaman saya meliputi tomat maupun cabai. Oke, kita lanjut lagi videonya teman-teman. Oke, dan lanjut kita melakukan penyuntikan insektisida kawan-kawan. Saya masih menggunakan Demolis dengan bahan aktif abamektin karena ini sangat awet. Dia hanya membutuhkan sekitar setengah mili untuk 1 liter air. Penting sekali ya kawan-kawan memperhatikan dosis dalam penggunaan obat-obatan kimia seperti ini ya kawan-kawan ya. Karena apabila terlalu berlebihan itu akan mengakibatkan daun dari tanaman kita itu rusak teman-teman ya. Ya sudah, tinggal ditutup dan diaduk. Jangan lupa diaduk sampai rata. Oke, saatnya pengaplikasian. Perlu diperhatikan ya kawan-kawan, tidak boleh melawan arah angin. Ini angin arahnya ke sana, jadi saya dari belakangnya. Apabila Anda terlalu sensitif dengan bahan-bahan kimia, sebaiknya gunakan masker. Ini tomat saya teman-teman, buahnya lumayan lah ya, tidak ada penyakitnya sekali dan semoga saja akan selamanya tidak ada penyakitnya. Ini salah satu bentuk perawatan, perlakuan perawatan kita terhadap tanaman dengan pemberian pestisida berupa insektisida serta fungisida. Ini cabai mini sparkler saya teman-teman, masih hidup sampai hari ini walaupun buahnya kecil-kecil karena memang dia jenis cabai mini dan cabai hias. Dan ini tomat irigasi kapiler saya teman-teman, irigasi ya bukan vertigasi. Oke, ya selanjutnya ini cabai vertigasi kapiler teman-teman. Dalam penyemprotan sebisa mungkin pagi-pagi teman-teman ya, sebelum jam 9. Ini matahari masih pagi kebetulan. Saat ini setengah 8 teman-teman, tapi matahari sudah naik. Banyak yang bertanya kenapa cabenya terkena keriting. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan tuh gimana perawatannya selama ini. Kalau pestisidanya dirutinkan saja, saya pikir itu tidak pernah terjadi ya teman-teman. Saya berpikir kalau sebenarnya itu tidak pernah terjadi ya teman-teman, apabila pestisidanya itu secara rutin dilakukan seperti ini, setidaknya satu minggu sekali.
ini apabila kita lengah saja, misalnya membiarkan selama beberapa minggu tanpa kita semprot, biasanya hama itu akan mampir di pucuk-pucuk daun sini, teman-teman ya. Ada hama kutu sebesar debu yang itu mengakibatkan dia menjadi keriting. Kalau sudah keriting itu susah disembuhkan, teman-teman. Kalau keriting mungkin masih bisa sembuh ketika muncul daun baru. Yang susah itu kalau dia sudah terkena virus, satu pohon biasanya kuning semua. Pengobatannya itu saya rasa agak susah dilakukan ya, karena saya sendiri sebisa mungkin menghindari hal itu agar tidak merepotkan nantinya, teman-teman ya. Jadi saya memberikan insektisida secara rutin maupun fungisida secara rutin agar semua itu bisa terhindarkan dari hal-hal semacam itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya mau melakukan penyemprotan pada tanaman bawang. Bawang juga sama ya teman-teman ya, harus disemprot. Hanya saja bawang ini lebih diutamakan untuk fungisidanya karena dia rawan terserang jamur, apalagi kalau terlalu lembab. Musim hujan itu misalnya jamurnya itu sangat banyak menyerang. Kendalanya biasanya busuk pangkal batang ya teman-teman. Itu biasanya jamur karena terlalu lembab. Oke. Ya, kita lanjut pada cabai. Oke, ini dia sesi paling akhir teman-teman. Saya melakukan penyemprotan pada cabai vertikasi kapiler. Ini yang berada di lantai atas, lebih tepatnya ini di dak di atas teras. Ini dia buahnya teman-teman ya. Ini hari Rabu, sudah ada yang siap panen lagi. Ini contohnya. Ini kondisi mengkal, warnanya masih oranye. Hari Rabu siap kita panen lagi. Perolehan hasil panen sudah lebih dari 1 kilo ya teman-teman. Dan ini usianya sudah 14 minggu. Berarti masa panennya masih panjang lagi ya teman-teman ya. Ini saya target sekitar 1 tahun lebih. Jadi saya berusaha untuk menjaganya agar tidak kenapa-napa selama kurang dari 1 tahun. Kalau di lahan bagaimana biasanya? Kalau sudah menguntungkan, biasanya kalau tanaman sudah tidak terlalu produktif, biasanya dicabut teman-teman. Karena untuk mengejar waktu, maka lebih mudah itu menanam yang baru. Perlu diketahui ya, bahwasanya cabai itu tidak berbuah di tempat yang sama, dia akan cenderung makin besar, dan ranting-ranting yang ditinggalkan itu akan jelek terlihat karena sudah tidak ada buahnya dan tidak ada daunnya lagi. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya videonya. Ini dia hasil akhir kegiatan saya hari ini. Ya oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan penyemprotan hari ini. Bukan hanya penyemprotan, melainkan juga panen. Dan hasilnya sudah saya timbang ya teman-teman. Dari bobot yang ada, itu sekitar berapa tadi ya, 700 gram ya tadi ya. Oke, ini dia hasil pekerjaan saya hari ini. Bawang juga sudah saya semprot. Ini cabai hidroponik saya. Sebagian sudah saya bawa ke bawah yang hidroponik karena anginnya di sini terlalu kencang. Dan sebagian saya ikat di situ ya teman-temannya. Itu dia. Saya ikat di tali agar tidak roboh. Ada dua hidroponik yang di ember sana itu. Oke, itu saja ya teman-teman ya untuk yang baru bergabung, barangkali bertanya-tanya atau ingin menanyakan bagaimana cara menanamnya, bisa lihat pada link deskripsi ya. Karena hari ini minggu ke-14, yang artinya itu ada minggu pertama, kedua, ketiga, sampai hari ini. Dan setiap minggunya sudah saya dokumentasikan, tinggal dilihat saja hal apa yang saya kerjakan sampai hari ini.
Untuk pengendalian penyakit, hama dan penyakit, lebih tepatnya hama dan penyakit ya, itu gunakan selalu insektisida seminggu sekali dan fungisida satu minggu sekali. Oke, itu saja. Barangkali video saya kepanjangan, mohon maaf ya sebelumnya teman-teman ya. Dan untuk yang baru datang boleh deh untuk Anda subscribe untuk menyimak video-video saya selanjutnya. Dan yang sudah menonton hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.